Hai Cancer, Sun Moon dan Rising, kita ketemu lagi di channel ini untuk pembacaan energi zodiak kamu. Kali ini untuk Cancer, energi cinta single, periode Maret 2022 atau video ini, bacaan ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini, energinya 30 hari ke depan. Energinya move and flow, bisa sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu, dan sangat general, jadi tidak akan sepenuhnya cocok untuk Cancer, Sun Moon, dan Rising. Energi cinta Cancer, Sun Moon, dan Rising, Maret 2022, 30 hari ke depan, single. Kartu pertama, assertiveness. Kemudian yang kedua, spring. Okay. Ini tentang ketegasan kamu. Katanya di sini, pertahankan keyakinan kamu, Cancer. Dan kamu bisa katakan ya jika kamu benar-benar menginginkannya. Dan katakan tidak jika kamu tidak menginginkannya. Kemudian, musim semi. Keinginan kamu sepenuhnya terwujud saat bunga mulai mekar. Kalau di Brastagi ada tuh musim bunga ya, panen bunga. Nah itu dikatakan musim semi kalau di Sumatera Utara ya. Kalau di daerah kamu apa namanya? Oke, kita lihat nih lebih dalam Cancer. Energi cinta 30 hari ke depan, Cancer single. Nine of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Swords ternyata. Kemudian Four of Swords, Page of Wands, Seven of Swords, Four of Wands, wow. The Moon, ini energi Cancer. Knight of Wands, Queen of Swords. Di bottom of the deck ada Six of Cups. Six of Cups, Cancer, kamu terkait dengan orang-orang dari masa lalu atau orang-orang yang tetap bersama kamu dari sejak kamu masa kecil. Ini ada kaitannya tentang orang tua, adik dan kakak, teman atau sahabat yang sudah sejak lama bersama dengan kamu. Dan orang dari masa lalu hadir kembali ini dalam kehidupan kamu, Cancer. Dimulai dari kabar yang datang, Page of Wands. Ada informasi yang kamu dengarkan tentang seseorang. Informasi ini bisa saja tujuannya untuk kamu, message yang datangnya memang untuk kamu, atau memang kamu dengar dari teman-teman atau dari media sosial, ya. Dengan Nine of Pentacles, di sini sebenarnya kamu sedang berfokus pada finansial, pekerjaan, karir, dan bisnis. Kamu sudah tenang banget pikiran kamu di sini, sudah damai dengan kenyataan. Walaupun kamu masih terbelenggu dengan sugesti kamu, dengan ketakutan kamu. Ada hal-hal yang kamu pikirkan di sini dan kamu tidak berani untuk mendobrak ketakutan kamu ini. Seperti fobia gitu ya. Jadi fobia itu obatnya adalah berani menghadapi. Maka terkait dengan Age of Sword, kalau kamu ingin lepas dari belenggu kamu ini, maka kamu harus tahan rasa sakit. Rasa sakitnya hanya sebentar, tetapi kamu akan terbebaskan dari belenggu pikiran kamu. Rasa sakit itu seperti apa? Kenyataan yang kamu terima, realistis yang kamu terima. Ketika kamu membuka perspektif kamu yang selama ini kamu belenggu, kamu akan menerima kenyataan-kenyataan. Dan mungkin itu bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan. Tentunya ada rasa sakit
di dalam hati, kecewa, kok begini, kok begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi kamu akan beradaptasi dengan kenyataan. Oke? Nah, di sini kamu ngerasa nyaman berada dalam sugesti kamu sendiri. Alam bawah sadar kamu dengan Seven of Swords sebenarnya sudah memikirkan strategi untuk keluar dari belenggu pikiran kamu ini. Keluar dari rasa takut kamu ini. Oke? Nah, kabar yang kamu terima sebenarnya kabar dari seseorang yang mendekat ke kamu. Tapi kamu takut. Dia mencurangi kamu, dia bohong, dia mengkhianati kamu. Ada rasa takut ini. Oke? Kamu takut dia memanipulasi kamu. Oke? Sehingga di sini ada Four of Wands. Ada ajakan untuk reuni ini ya. Cancer, kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang menuju kamu nih. Dan seseorang ini berasal dari masa lalu. Bisa saja ini adalah teman masa remaja kamu dan belum pernah jadian, atau ini seseorang yang sudah pernah kamu kenal, atau memang mantannya kamu. Oke, yang mana saja ini udah pernah kamu kenal dari sejak lama. Kemudian ada Moon, ini energi kamu dilematik, Knight of Wands ya, dan Queen of Swords. Iya, jadi benar ada seseorang yang datang dan membawa commitment relationship, tapi karena energinya masih Knight ya, artinya belum pasti. Ya sama, kamunya juga belum pasti. Tapi ketika mencoba, nantinya Knight of Wands ini juga bisa berubah menjadi Emperor ya. Jadi tergantung kamunya di sini. Nah, sebagian kamu di sini Cancer adalah single parent, mother figure, atau kamu terkait dengan perempuan single parent, bisa saja ibu kamu. Dan ini ada dilematik, kebimbangan. Okay? Kamu tidak mau mengasingkan figur ibu atau tidak mau seperti mengabaikan peran ibu di dalam kehidupan kamu, dan kamu cukup dekat emosionalnya dengan ibu. Nah, jadi mungkin ini pengalaman ya. Ibu kamu yang pernah dikhianati atau bagaimana, sehingga ini menjadi rasa ketakutan di dalam diri kamu. Atau memang ini pengalaman pribadi kamu. Oke. Seseorang ini mungkin tipikalnya hampir-hampir mirip dengan ciri-ciri pendusta misalnya ya. Jadi kamu waspada banget nih saya lihat. Nah, dengan dua kartu ini, spring ya, memang ada musimnya ya. Memang ini adalah musimnya, fasenya di mana kamu bisa menikmati warna-warni kehidupan kamu. Dengan dikatakan di sini musim bunga. Oke. Dan dikatakan di sini kamu harus tegas. Kalau kamu memang gak mau sama orang ini, ya ngomong gak mau. Beranilah menolak. Tapi kalau kamu memang mau, ya terima. Dan di sini ada kesempatan untuk pernikahan. Kesempatan untuk hubungan yang langgeng. Jadi ini orang memang datang niatnya serius, tapi memang energi pertamanya Knight of Wands. Belum terlihat serius, karena dia masih mencoba dan menjajaki dulu. Wajar, kamu juga kalau bertemu dengan seseorang nggak langsung serius, kamu perlu menjajaki dulu. Kalau nggak cocok ya kamu tinggal. Itulah energi Knight of Wands. Tetapi ya serius, ingin menjalin relationship. Oke? Cancer, single. Forgiveness. Playfulness. Wow. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Pengampunan. Ini seperti pemaafan. Berhentilah memfokuskan energi kamu pada peristiwa masa lalu. Oke, Six of Cups. Karena hidup terlalu berharga untuk disia-siakan. Kamu menciptakan realitas kamu dengan apa yang kamu pikirkan, impikan, dan bayangkan. Sih, seperti yang saya katakan tadi terkait dengan rasa ketakutan kamu. Ketika kamu takut dikhianati, maka kamu akan terus berada dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kamu yang menciptakan itu. Kemudian di sini keceriaan. Tertawa adalah terapi terbaik. Bersenang-senanglah bersama. Dan ingat, cinta adalah penyembuh terhebat. Wow, ini energinya sepertinya mendukung kamu menerima orang ini nih. Saya nggak tanggung jawab ya, Cancer. Dijalani dulu ya. Kemudian di sini berterima kasih agar berkah cinta segera menghampirimu. Ketahuilah bahwa kamu pantas menjadi dan memiliki semua yang benar-benar diinginkan hati kamu. Cancer, have fun ya.
Tetap bahagia. Semuanya adalah keputusan kamu. Dijalani dulu, pesan saya, jangan mudah baper dulu ya. Ada seseorang yang datang nih. Have fun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu menyukai video ini. Kalau ingin menonton bacaan mingguan, link membership ada di deskripsi video. Ikuti untuk level The Sun. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.